Lagi ada di sirkuitnya loh, beneran serius. Aku di sini di kali pertamanya Rachel menginjakan kaki di aspal sirkuit ini. Ampun seru banget. Nah, Rachel mau keliling naik motor, beneran ngerasain sensasinya jadi riders menjajaki sirkuit Mandalika ini. So, jangan kemana-mana. Look, lagi di mana aku? Yay, ngerasain sensasinya jadi rider. Gimana? Ah, mau naik motor ah, cobain. Coba ya. Saatnya menikmati sensasi jadi riders. Hihi. Ternyata kita bisa naik motor untuk menikmati, bukan menikmati, mencoba sensasi langsung jadi riders naik motor di sirkuit Mandalika. Naik. Oh, ini kemarin aku di sini nih, enggak masalah. Kemarin aku tuh di situ tuh. Nah, ini loh. Oh, maksud 360-nya ini bukan sih? Iya, dari itu. Oh, bukan. Iya, benar di Bukit 360-nya. Allah. There you go. Ini udah di dalam sirkuitnya, udah lebih jauh lagi. Ini di tikungan berapa ya? Tikungannya aku lupa, nanti kita lihat lagi di mapnya. Nah, ini tuh itu seberangnya aku tuh Bukit 360. Nah, kalau misalkan ya kemarin kamu udah sempat lihat video Rachel baik di Instagram ataupun YouTube, Rachel ada di bukit tuh namanya Bukit Seger. Kalau kita orang Jakarta biasanya ngomongnya Bukit Seger, tapi orang sini bilangnya Bukit Seger. Gila keren banget ya ini. Ini worth-nya sih dibilang international circuit, ini benar-benar international pack sih sebenarnya. Gila keren banget. And we are so lucky karena cuacanya cukup mild, dimana nggak terlalu panas, tapi juga nggak hujan. Wow, we are so lucky. Thank you langit. So, jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Aku lagi mau menikmati dulu another corner yang ada di sini. Let's go. Itu tempat pembagian piala tuh. Nah, ini baru pedok-pedok ya. Ini ada Fabio Quartararo, ada Frank, ada pelan-pelan dari ya ini kelihatannya pelan-pelan. Itu Miguel yang kemarin menang. Alex Marquez, ada banyak tuh ya. Alex Marquez, ada John, Alex Rins, Alex Expa, Garo. Itu ada Maverick Vinales tuh. Kelihatan gak sih kalian aku cepet-cepet gini ya? Kalian kelihatan lah ya. Tuh, ada banyak banget guys. Hihihi, kepedok. Kemarin gak sempet nonton di pedok, jadinya pedoknya nyusul, versi nyusul. Keren kan? Jangan lupa lo kalian untuk subscribe, like, and share. Ini adalah tayangan yang tayangan intens, spesial buat kamu dari Rachel. Mata memandang tuh laut, sirkuitnya, terus bukit-bukit lainnya. Gila ini keren banget, apa kita musik pantai juga ya? Halo, sekarang kita ada di Bukit Merese, di mana bukitnya tuh itu benar-benar lautan lepas, pantai dan lautan sih ya, bukit-bukit. Nah tadi tuh aku tuh di seberang tuh, kamu lihat gak ada tulisan ITDC. Dan hal yang paling menyenangkan di Bukit Merese selain daripada view-nya atau landscape-nya, lihat deh, ada sapi-sapi, lucu banget. Aku tuh cinta banget sama sapi, makanya nggak makan sapi. Cuma kalau kalian makan ya, ya nggak apa-apa, itu pilihan ya. Terus tadi ada banyak hewan-hewan, ada donkey,
ada burung, kan lucu banget. Keindahan lain daripada Lombok, Bukit Merese, gila ini keren banget. Maaf ya, aku tuh ngomongnya gila-gila itu karena maksudnya cinta banget gitu. Amazing. Belum sampai puncak aja kita udah bisa ngeliat seindah ini. Salah satu puncaknya, sebenarnya puncaknya banyak sih kalau dibilang bukit itu puncaknya banyak banget memang ya. Mana yang paling tinggi yang mana? I have no idea, but it's quite tight juga. Jadi ya bisa dibilang ini salah satu bukitnya di Bukit Merese. Puncak bukitnya di Bukit Merese. Nah, itu yang benar. Ini keren banget. Anginnya juga lebih enak di atas. Tadi itu di bawah kurang kerasa anginnya. Ini sekarang di atas sudah kerasa anginnya. You can see my hair itu berterbang-terbangan. Kita lihat bukit-bukit yang di situ. Nah, itu tuh sebelah situ tuh sirkuitnya. Kalian ambil lihat jalan yang putih-putih itu bukan sirkuit ya. Itu bukan sirkuit. Cuma nih kalau yang di sana tuh yang ada putih-putih yang ada tenda, bukan tenda ya. Atap-atap putih itu, nah itu sirkuitnya. Ya dari sini enggak bisa nonton balapnya sih memang ya. Cuma di Bukit 360 itu aja kalau dari Bukit Merese enggak bisa. Eh ada sapi yang, oh kira sendirian sapinya. Nah juga jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Ini salah satu video yang intens juga. Aku kalau misalkan yang ngasih di YouTube emang harus keren sih. Karena aku ingin memanjakan visual bisa sih kalian. Like and share ya, jangan lupa komen juga. No Sarah komen ya. Dan juga nyalain loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video-video dari channel ini.